Dan ini pula usaha memberi sokongan kepada pesakit kanser dalam usaha membantu dan memberi dorongan kepada pesakit kanser. Kempen The Locks of Hope dilancarkan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia menyalurkan bantuan. Bagi merealisasikan usaha ini, satu larian amal dianjurkan di Padang Merbuk, Kuala Lumpur. Acara tambah warna-warni dengan pelari memakai rambut palsu dalam pelbagai gaya. Menariknya, larian amal ini menarik peserta dari pelbagai usia dan latar belakang. Ada yang datang bersama keluarga dan rakan-rakan. Terdapat juga peserta yang terlibat yang mendedikasikan larian ini buat keluarga yang menghidap kanser. Rambut palsu pula sebagai simbolik kepada pesakit kanser yang menjalani rawatan kemoterapi. Keguguran rambut selepas kemoterapi merupakan kesan sampingan yang mampu membuatkan pesakit trauma. Oleh itu, sumbangan rambut dari kempen yang dijalankan sedikit sebanyak mendorong mereka untuk meneruskan rawatan.